cewek kodok lagi. Wuih, 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 wuih. Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, geng semuanya, kali ini gue mau nge-review satu lagi nih. Nextnya setelah yang kemarin PS1, sekarang itu gue mau nge-review PS2, PlayStation 2, yang dikeluarkan sekitar tahun, ya segitulah penjelasannya ada nih. Dan kita bandingkan grafiknya itu nanti dengan PS1, PS3, dan PS4. Dan ini juga termasuk salah satu game yang menjadi sebuah kenangan generasi 90-2000an, karena memang dulu juga PS2 ini jedanya gak begitu lama dari PS1 dia keluarnya. Oke. Sekarang kita mulai. Gue sih pengen kali ini Gran Turismo dulu, karena ini menjadi sebuah kenangan juga. Oke, kita buka. Yap, sudah berbentuk DVD ya, bukan VCD, hanya PS1 aja yang masih VCD. Dan di sini jelas ada Gran Turismo 4-nya. Oke, sama sistemnya juga, sistem jebak. Dipencet dia ngebuka. Ditaruh. Pasin. Tutup. Pencet powernya. Sah. Ini gue nyalain nih. Manual sekali. Grafik sih jauh berbeda dari PS1, jauh banget sih. Walaupun masih agak-agak ngeblur dikit gitu gambarnya, tapi tulisannya masih udah lumayan bisa dibaca gitu, jelas. Oke, kita langsung mainin aja. Loadingnya lama ya. English. Suaranya masih ding. No memory card. Oh ya. Yeah. Lupa satu lagi nih. Ini memory card-nya. Hampir sama kayak memorinya PS1. Hanya saja nih gue udah gue stiker-stikerin. Simpenan zaman dulu. Ada Manchester United-nya. Berikan dia jodoh. Ya, dan memorinya itu 8 MB. Ya. Ini memori PS1, 1 MB. Ini 8 MB. Punya PS2. Kita colok. Serebet karena dia minta memory card. Sing. Di sini sih grafik nih kalau gue bilang tuh udah lumayan oke ya. Oke. Karena udah DVD sih. Oke. Ya, sekarang kita mulai arcade mode aja ya. Dan ini yang gue suka dari PS1 dan PS2 itu, memang kayaknya diperuntukkan itu untuk main bersama dengan teman. Itu serunya, karena single race, ada multi race, 2 player, split screen, itu seru sih menurut gue. Jadi dulu tuh mabar main bareng. Dan udah PS3 dan PS4 tuh udah yang online, jadi kita cuma main sendirian. Ya, makin kesini kayak apa ya, zaman dulu nongkrong ya, makin kesini ya teknologi makin maju, jadinya ya sendiri-sendiri. Mabarnya nggak berdekatan. Kalau ini bisa split screen sama kayak PS1. Oke, single race. Oke, baiklah, gas. Oke, position gue lagi tinggal jauh banget. Gak apa-apa, gue jadi cuma nge-reviewnya, cuma nge-review dong. Oke.
gambar sih udah nayamul sih ya, jauh berbeda sama PES 1 tapi gak jauh-jauh amat, karena PES 3 jauh banget. Kayak kodok lagi, wuih 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 wuih. Ini reviewnya, mobilnya lama banget. Ngeden, ngeden sky. Gambarnya udah oke sih ya. Smack my bitch up, smack my bitch up. Wih, hilang kendali PW Kodok tahun 47, tua sekali dia, saya masih di awan-awan. Ini mobil-mobil tua, jadi lawannya juga Fiat dan lain-lain. Tua sekali, saya masih di awan-awan. Mobil pegel mencetnya. Ombe. Iya. Ombe. Mama ke pulang. Mama ke pulang. Wah, ibu tercinta pulang. Ya Allah, Den, ini mobil lama bener. Oke, reviewnya udah jelas ya tadi ya. Untuk Gran Turismo dan grafiknya seperti ini. Oke, start. Sama sistemnya seperti PS1. Cepret, matiin aja langsung. Dipencet. Di hold dulu dia. Di hold. Pencet buka. Nggak deh. Eta bang. Oke, kita Gran Turismo tadi. Kita masukin ke tempatnya. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang langka, jadi harus dijaga dengan baik-baik. Game yang kedua. Game yang kedua itu adalah Metal Slug. Kita review kenangan kita masa lalu. Masa lalu. Bersama game Metal Slug 5. Ini sih seru sih main. Duh, ini gila loh. Saking lamanya ini sampai debuan semua ya. Ini patut dimuseumkan. PS2, PS1. Serbet. Ke DVD. Yasyup. Kalau kata Isko tuh Yasyup, papa Yasyup. Maksudnya masuk. Iya, 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 iya. Tutup. Nyalain powernya. Metal Slug. Ya, seperti biasa, loading, loadingnya lama. Kalau mulai panas harus dimiringin. Tapi itu seru sih. Kenangan-kenangan itu, ya Sega, Atari juga kan mesti yang ditiup kasetnya. Cegrek. Baru hidup. Wah. Kuat, strong justru. Nah, Metal Slug. Press start button. Loading mulu. Oke, kita pilih arcade-nya ya. Oh, bullet ya. Oke. Mission 1. Oke. Oke. Kangen gak sih mau lagunya? Easy, hard, easy, hard. Easy aja.
pakai siapa ya? Gue sih Marco sih. Marco aja lah. Marco! Mission 1! Mission 1! Yo! Kangen banget sama dia. Permainan macam apa ini? Keep watching terus konten-konten next-nya, karena ada yang lebih seru-seru lagi. Salam untuk game generasi 90-2000-an, karena seru banget. Kalau mainin lagi, bernostalgia, ingat masa lalu, jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng, dan juga komen ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.